Inilah detik-detik kapal nelayan Cahaya Bintang yang mati mesin, ditabrak kapal kargo di perairan Tanah Keke, Takalar, Sulawesi Selatan. ABK kapal Cahaya Bintang mengaku sudah memberikan isyarat melalui pesawat radio, namun kapal kargo terus melaju. Usai menabrak, kapal kargo terus melanjutkan perjalanannya. Beruntung, 15 ABK yang sedang berada di atas kapal berhasil diselamatkan. Inilah video amatir saat para pekerja menurunkan genteng dan menghancurkan sebuah rumah mewah di Pamekasan, Jawa Timur. Para pekerja tersebut merupakan orang-orang suruhan seorang pria bernama Moh Sueb yang menghancurkan rumah yang dibangunnya sendiri senilai ratusan juta rupiah setelah bercerai dengan sang istri. Rumah seluas 8 x 15 meter persegi itu dibangun sejak 4 tahun lalu dan baru ditempati oleh pasangan suami istri tersebut sekitar 1 tahun. Protes terhadap tahapan pemilihan kepala desa yang disampaikan warga di kantor Kades Padang Mahondang, Asahan, Sumatera Utara diwarnai ricu. Kericuan terjadi saat proses tahapan pengambilan nomor urut pemilihan berlangsung. Sekelompok warga menuntut ketua panitia pemilihan dicopot karena melanggar peraturan bupati dalam pemilihan kepala desa. Upaya menenangkan warga dilakukan aparatur desa bersama personil kepolisian. Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan pencabulan belasan santriwati di Pondok Pesantren Istana Yatim Riyadul Jannah, Depok, Jawa Barat. 3 orang ustadz dan 1 santri senior yang diduga sebagai pelaku pencabulan telah diperiksa penyidik dan berpotensi menjadi tersangka. Serta sejumlah santriwati yang menjadi korban juga telah dimintai keterangannya. Dari hasil pemeriksaan, penyidik meningkatkan status dugaan pencabulan ke tingkat penyidikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencium aliran dana aksi cepat tanggap atau ACT mengalir ke kantong pribadi dan organisasi terlarang. Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis PPATK yang telah diserahkan ke aparat penegak hukum. Aksi cepat tanggap ACT akui ada dana yang disalurkan ke Suriah